orang-orang munafik paling semangat. Banyak dengar itu mata-mata. Ketika pengen musuh, ini saya dengar kabar, katanya nanti demikian-demikian. Kadang ikut rapat, kemudian menyebarkan hasil rapat. Nah ini kalau di sini, yang di sini adalah orang yang banyak mendengar kebaikan, ya. Tapi kalau orang yang munafik mencari kesempatan buruk. Nah, tapi ayat ini sebenarnya menceritakan bahwa ada orang yang mendengar kebaikan. Dan pada diri kalian ada yang mendengarkan pada mereka itu. Nah, kalau di sini berarti orang mukmin ada yang tergiur menjadi pendengarnya orang munafik, kan begitu. Kenapa? Tertular sudah. Bahkan boleh jadi diperalat menjadi mata-matanya orang munafik. Sadar atau tidak, bisa saja sadar menjadi bagian itu. Kenapa? Karena sudah terjalar virus kemunafikan.